kita akan melihat dari pertandingan lower bracket bagaimana nanti ada Bellator Era melawan 7-Eleven Aquamarine serta ada Ultimate Mix melawan 7 The Best. Dan ini yang paling penting adalah karena match lower bracket siapa yep. yang kalah harus sabar lebih. Udah open scope kita tapi ternyata sekarang untuk game Purple Bump akan terjadi sebuah inisiasi yang dilakukan oleh sebenarnya Aquamarine dari Sunsin. First blood berhasil didapatkan guys. Sure, ada Hila, Jel datang, ada Explorer tumbang, dua Hila dan bahkan final blow. Wow, lihat wow, 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 wow. sana, executnya masih dikeluarkan dan flat. Nah, bisa dua, double kill. Dari Xiao, dan blocking combo, triple kill. That's it, sky si pusing. Tipor Mania. Mania. Dari masih nanti game 3 to end. Ini dia game kedua Bellator Era versus 7-Eleven. Let's go to Land of Dawn. Banyak udah mulai berani tapi lapu-lapunya. Gami kuat banget abang-abangan fitness badannya itu keker banget tapi sekarang dia sini datang Meteor Shower bakal datang dan ini dia Meteor Shower kompo panas dingin. Mati yang kena double stun. Gami dapetin absorbnya dan dia harus pulang sekali. Ada simpanan di kanan. Oke. Lanjut ke final lower bracket. Three, go, go, go. Match kedua, game yang pertama, tolong di kolom komen dengan prediksi kalian AE Lynx atau 7-Eleven. Trading tackle Cyclone Eye disangka untuk Bruno ya, Bruno yang langsung dihajar di bagian belakang. Wow, double kill ini yang mantap. Mana stacknya masih satu, sudah untuk Bruno datang di arah belakang dan tampak sekali untuk langsung dari arah belakang. Stacy di dalam ancaman, tapi masih bisa tackle. Okay. Baby jadi put down, dan bahkan shutdown S-nya. Fancy Nancy sekarang, satu lagi. Okay. And then City shutdown, dia kedua kali di double kill. Dari Stacy dengan posisi yang cukup manis kali ini. Tendang ternyata ingatnya masih bisa flee. He can something out, langsung coba untuk kaki kita terdahulu. Dan lebih dekat, coba untuk sebaik. Pesarannya tapi langsung fokus karena pesan bakal dapat link ternyata enggak bakal ada pelan dan terlalu banyak gak ada kesa soul gak ada area of effect belum nyawa serta down fancy Nancy going down double kill from Stacy lagi and that's the base take it from 7 DPS. Wow, 7 DPS mencengangkan sang Black Horse mengambil game yang pertama. Oke, oke, gak apa-apa. Dan inilah dia game yang kedua dari Best of 3 Series di mana tadi game pertama dia menang oleh 7DPS. Yo, ini dia akan kalau tadi gue bisa merebut poin satu sama kita lihat aja karena ini adalah kesempatan terakhir untuk Alter Ego Nix. Ini yang over terjadis terbagi. Emotion. Akan mana dan Jurnina. Tapi dia keluar akhir dapat satu. Mixi harus kumpul. Lebih tinggal. Dia jatuh belakang. Wajah gak boleh. Dari Mixi. S juga. S juga. Langsung dihajar begitu saja. Sosok Isom dan Tita. M of the Depan. Ditahan sama Stimesuri yang on point banget. Lagi dan lagi. Waktu dia tahan pada Fancy Nancy. Stacy-nya free. Lagi kemarin pada Fancy-nya. Yang kedua. Stacy-nya free. Dan retribusinya bakal diamankan oleh. Wow! Lalu pelan-pelan begitu saja. Tapi Benici. Dia belakang pantan dan juga tumbang. Dan lihat Stacy-nya. Di montagnya hilang. Double kill lagi S. And look in Popo. Triple kill mungkin diamankan. Final block. Game yang ketiga penentuan siapa yang akan terbang menuju ke lower bracket. Let's go. Langsung salah satu orangnya karena sekarang oleh pemain Florio udah mulai dikeluarkan tapi malah kesentuh. Balik lagi ada sang Imperial Justice Prince dengan cara si mananya. Udah ada pilihan nomor satu tapi dia masih berhasil kabur. Bahkan serangannya langsung salin si Pumpi. Langsung bisa kalau pada Rotena. Pada Rotena itu tumbang. Atom di satu bagian kecil dia menerai seorang Glor. Dengan Tinenti. S-nya. Lihat.
gila. Next level play by Fancy Nancy. Hasta kembali amankan. Lalu ada pergerakan dari Final Justice. Walaupun Fancy Nancy harus tumbang. Dan bahkan double-double burungnya dari sini. Mungkin bakal follow up. Tapi lihat di sana. Stunnya sudah mulai di zoning out dan terexpose. Dari Mace. Ini kalau 7 DPS. Langsung ada stunnya kedua. Bahkan okay. Lalu diamankan. Tentu saja oleh yang cukup menang. Tapi tidak bisa dengan lama. Langsung tumbangkan. Dengan cepatnya orang dibesarkan dengan S. Tapi lihat di depan sana. Yang bakar-bakar, Stacey-nya kalau bisa bersama dengan Flama, Fancy Nancy. Sepertinya akan menjadi MVP match kali ini. Gila sih. Yang ketiga yang sangat luar biasa. Wow. Congratulations untuk Alter Ego Nyx. Pertama final upper bracket Siren Moon versus Infos Links Best of the Series. Sebenarnya tapi Infos Tara kita lihat aja. Sebuah blue tape ada Fatalik juga karena lampu-lampunya. Lampu-lampu harus hilang dan sekarang udah hilang. Begitu aja Alex tolong dikeluarkan. Tapi terjadi pertempuran di area bus. Sudah tidak terlihat skill apa aja keluatan Feather Ice Strike untuk kali ini. Gak kena ke arah siapapun. Di grill aja Yuzhong-nya pun langsung kena bodasa. Untuk timpainya juga enak Feather Ice Strike-nya sekarang ketahuan posisi dari Momobati. Mulai dikejar satu di terakhir menghilang sudah Momobatinya. Tapi di bagian yang berbeda. Kalau sedikit lagi pasifnya tanya lah. Fatalnya keluar ternyata masuk digunakan Purify dari seorang Jenny. Jadi arah belakang langsung follow up masuk daripada seorang Violet. Stunnya konek. Kalau Mikasa. Mikasanya all out. Dan Pika juga langsung dapatkan polis star punya. Terbang menuju ke arah naga. Jenny terlalu jauh dari posisinya dan terjadi dari tumbang ke arah Paladin. Execute untuk seorang Jenny. Tapi di sisi lain. Lihat bagaimana Pika dan Caramel serta Violet menuju ke arah base. Evolving Stakes. Game number one. Kalau udah alo jangan takut-takut. Langsung ditabrak begitu. Tapi beneran ternyata udah gak ada yang ditanggung. Blessing Glue dilontar karena sudah rejector. Mikasa dalam ancaman, mananya gak ada. Tapi kali ini Pika mencoba mengincar karena satu Mikasa. Namun Mikasa masih bisa mau melakukan jauh lebih dalam lagi tanda sekarang ayah. Oh, untuk Kaguranya sakit banget. Sedikit lagi SP-nya Molten Joker pukul tapi ternyata wow, Mikasanya berhasil diambil sepuluhnya. Sana langsung ada satu barang yang hilang dan kali ini langsung terkena roll kemudian ke depan Jack menggunakan kamu Mami bakal ada semua kemur Blessing Blood menggunakan defensive area langsung mencoba untuk menghindari potensi tetapi Lin harus dikembangkan dan kini diamankan oleh Caramel lane terbuka terekspos langsung ada Mountain Shocker injector lagi daripada seorang Cici Windahar Lin down Pika dapat di satu Bill kena macaman mencoba untuk bertahan tapi gak bisa damage terlalu tinggi monster kill dari Jenny looking popo ditabrak lagi injector lagi gak bakal ada apa-apa dan double kill daripada seorang Jenny plus 2 atau wow Evos Links Evos Link goes to Grand Final. Wow. Game semifinal lower bracket inilah di Alter Ego Nyx versus Bellatron Era. Alter Ego akan mereka menjadi korban dari Karina karena Karina sekarang udah memiliki damage yang sangat-sangat sakit sekali. Bahkan lumaknya harus mengeluarkan keluar binatang. Tidak, bahkan di flick out ke depan sana dan Pika langsung mencoba untuk memberikan damage stunnya dari Pian. Dia berhasil diambil oleh Imperial Justice yang ke S tapi lihat Blazing Duet langsung meratakan dua hero sekaligus. Pian dan juga Gami harus down. Tapi di belakang lihat Shell-nya pingin banget. Major Derry bahkan sekarang. Dirugikan di bagian tengah pasti akan langsung diharas kembali sementara itu dalam tolapan ke bagian bawah baik banget Bukabe dan ternyata malah Meko yang menemblesnya kena tua langsung Blessing Duet ke depan sana dan bakal ada gelas yang kita melihat sini jangan jauh blocking Momo double kill dengan si Nancy dan hilang begitu saja pinomnya Vivian juga harus tumbang dan di sana triple kill dari Fancy Nancy Alter Ego Nyx langsung melahap ke depan sana dan bakal krisi karena Shadow the Monster just a huge comeback dari Alter Ego Nyx di game yang pertama. Wow. Langsung diratakan begitu saja ke 5-5 dengan Crystal lepas dari Fancy Nancy. It's okay guys, it's okay.
boleh kalian langsung prediksi satu sama atau 2-0 untuk Alter Ego ya. Ramein kolom komen kita ya. Kok berhasil mengejar karena masih kencang larinya Vivian, tapi ternyata untuk sekarang Metallica dikeluarkan kunci. Nong yang mau pergi kemana lagi? Sedikit lagi endingnya. Apa yang terjadi? Sedikit tapi dieksekut, berhasil untuk mendapat serta. Biar depan Viviannya terjebak, mencoba untuk mengincar karena Estopia malah dapetin moment kill. Regin Sandstrom, Turtle, dan bahkan ada satu buah final blow yang connect ke semua arah. Fancy Nancy, OTW untuk latihan setan kali ini. Vivian yang mengincar ke depan sana, tapi mereka sasau. Langsung terlalu saja, patah kita dan gua langsung dihajar. Final blow. Pulang ke dalam people down. Bahkan ada SC di sana dengan tendangan mautnya. Coba untuk mengincar ke arah turret di arah top lane. Langsung on point. Winnow sudah melakukan point start. Dan langsung dipaksa untuk 13 menit lagi. Lalu misalkan ini kena matahariknya. Sama. Sekarang ini sudah mulai terbuka lagi. Wow, harus take it sama. Mulai berjalan pelan-pelan. Dan pada set up. Ini bakalan triple start. Fatal blow. Bahkan itu saja matahariknya ada people kan. Dapat dikirim untuk dari pada seorang lelah yang ada sedikitnya. Lihat di sana wajah dan sekitar sini. Sedikit untuk memberikan pemikir. Minum juga sama. Tidak makan ketat. Dengan cukup lama dan lele pinggan. Tapi kedamu. Final. Lower Breaker. Alter Ego.